Halo Starlanders, ketemu lagi sama gue. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja. Hari ini gue mau kasih lihat sebuah video mainan handmade dari Surabaya, masih buatan dari Om Willy Livko. Ini dia guys mobilnya, kotaknya ya nggak usah dilihat ya, kita buka aja. Nah ini penampilan mobilnya setelah gue keluarin dari boxnya. Ini adalah Daihatsu Highline Pickup yang sudah di custom untuk berburu dan offroad. Bagian depannya seperti ini guys, headlights dari resin. Kemudian sini ada lampu tembak, ada fog lamps, ada winds, logo Daihatsu. Di sini bumpernya model ARB. Sini windscreen dengan detail wiper. Pun ada lampu tembak juga di atas, dan ada roof rack. Kemudian ada side mirror tanpa reflektor di bagian sampingnya seperti ini guys. Sini ada tangga samping. Ini ada kanvasnya di atas, dan ini model long ya. Di bagian belakangnya seperti ini, ada spare tire, taillights-nya di cat. Kemudian ada jerigen tambahan. Sini ada antena rig atau radio komunikasi. Ini bagian bagasinya seperti ini, bagian atasnya. Overall sudah cukup bagus di skala 143, hanya finishingnya harus lebih rapi lagi supaya hasilnya lebih halus. Well, I think this is the end of my review about Daihatsu Highline Long Wheelbase Custom in scale 143. As always, if you like my video guys, please like and subscribe to supporting my channel. For toy lovers, don't forget to turn on your notification for get an updates about toy review in my next video. Finally, thank you so much for watching and stay safe in pandemic. See you again in my next video guys. Ciao ciao.